siapa? Ya, jadi awalnya ada kegiatan hari Sakti di daerah alun-alun. Jadi setelah kegiatan selesai, para santri ini ada yang bermain-main ke pantai, ada yang kembali lagi ke pesantrennya. Jadi ada dua orang, awalnya dua orang umur 16 tahun dan 13 tahun. Yang 13 tahun ini dan 16 tahun ini berenang pinggir pantai. Lalu yang pertama korban temannya ini terseret arus. Nah, satu lagi korbannya menolong. Nah, akhirnya korban yang menolong ini malah yang terseret. Korban yang tenggelam ini selamat gitu. Untuk namanya, nama untuk nama korban ini yang belum ditemukan ini Hasan. Umur ini 16 tahun. Jadi korban yang selamat ini itu namanya. Terus proses pencariannya Bang? Ya, untuk proses pencariannya kita dengan tim SAR gabungan beberapa unsur, kita dibagi menjadi dua unsur, dua tim. Tim pertama melakukan penyisiran di sepanjang pinggir pantai Istiqomah dekat lokasi kejadian, dan tim kedua melakukan searching 500 meter dari lokasi kejadian di